Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Agus Maman. Apa kabar teman-teman mencari kerja dan apa kabar calon-calon amanah? Rekening aman. Di video ini gua ingin share nih beberapa yayasan dan mungkin yayasan aja dulu ya di sekitaran Cikarang dan Karawang yang benar-benar terpercaya dan real. Apa aja yayasannya? Silakan buat teman-teman yang baru gabung subscribe dulu channel gua karena insyaallah channel ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan yang sudah subscribe, semoga Allah beri kemudahan dapat pekerjaan. Yang belum subscribe, subscribe aja dulu lah, nggak bayar ini. Dan silakan like video ini dan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Oke, langsung aja. Untuk yayasan sendiri, kita mulai di Karawang dulu ya. Di Karawang kita ada yayasan Sinergia. Yayasan Sinergia ini ada dua, yang satu di Karawang, yang satu di Bekasi. Untuk yayasan Sinergia sendiri, dia ada di belakang Pasar Kosambi, tepatnya di Pancawati. Sana dia member dulu 1 tahun. Jadi teman-teman akan diminta untuk bikin kartu member. Kalau nggak salah tuh antara 150 sampai 160-an ya. Koreksi kalau ada kesalahan. Itu masa aktifnya 1 tahun. Jadi kalau kalian mau tes di yayasan itu, locker apapun kalian nggak usah bayar lagi karena udah punya membernya. Misalnya ada locker PT ABC di hari Rabu dan hari Kamis ada locker PT misal Kapal Api ya. Jadi teman-teman nggak usah bayar lagi, cukup 160 di awal itu. Dan ke belakangnya juga sama. Dan nggak dipotong gaji juga. Enak di Yayasan Sinergia. Beberapa teman gua udah masuk lewat Yayasan Sinergia yang di Karawang. Kalau di Bekasi kurang tahu karena domisili gua di Karawang ya. Untuk pabriknya lumayan gede, ada Daiki, ada terakhir kemarin itu gue lupa sih daerah Surat Cipta ada yang seragamnya putih. Terus banyak lah intinya di Sinergia itu bagus-bagus dan independen. Nextnya ada di masih di Karawang, ada Yayasan Bintang. Kalau Yayasan Bintang ini kayaknya potong gaji kayaknya sih, gue juga lupa. Dan di Yayasan Bintang itu cara daftarnya kalian datang dulu ke Yayasan Bintang yang di Galumas, kalian isi data diri di situ, terus kumpulin lamaran. Syaratnya paling penting itu SKCK harus masih hidup, masih aktif, karena nanti yang dicatat adalah nomor SKCK kalian yang dicek. Silakan ke sono buat yang teman-teman yang forklift, admin, UC, welding, dan mungkin lulusan baru juga bisa dicoba ke sana. Terus setelah itu Yayasan Bintang, Yayasan Sinergia, ada lagi Selna Jaya. Selna Jaya ini ada di dekat pintu exit tol Karawang Barat yang mau masuk ke pintu KIC. Itu ada Yayasan Selna Jaya yang di Karawang. Sistemnya seperti apa? Selna Jaya itu bisa nitip langsung. Kalian datang, taruh lamaran di situ. Tapi itu dulu sih, kurang tahu sekarang. Sekarang via email. Jadi kalian cek dulu lokernya di Facebook. Silakan kalian cari di Facebook tulisannya OS spasi Selna Jaya. Itu nanti ada updatean lokernya apa aja. Silakan kalau kalian sesuai kualifikasi bisa email ke alamat email yang tertera di Facebook itu. Terus juga lewat SMS juga bisa, tapi kalau SMS ini dia untuk Yayasan Selna Jaya yang di Cikarang. Karena beberapa kali gue dapat panggilan dari sana dan itu via WhatsApp. Jadi kalian kirim data diri kalian ke situ, nanti kirim ke sana. Tapi di Selna Jaya ini ada yang sistemnya potong gaji, ada yang sistemnya outsourcing, ada yang sistemnya kontrak PT. Jadi nanti akadnya akan diomongin di awal. Ini locker ini untuk outsourcing, locker ini kontraknya kontrak Selna Jaya, itu ada di penjelasan awal. Jadi teman-teman bisa aman aja di situ. Next, lanjut lagi masih di Karawang. Ada Yayasan Goko di belakang Karang Pawitan. Cuman gue pribadi belum pernah ke Goko ya, jadi belum bisa jelasin sistemnya seperti apa. Nah, lanjut ke Cikarang. Kalau di Cikarang ini lumayan banyak ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang udah pernah ke situ, yaitu yang paling keren, yang paling terkenal dari dulu yaitu Yayasan Global. Namanya Forexit Global. Dia tepatnya di Ruko Lipo, Jalan MH Tamrin. Jadi kalau teman-teman dapat panggilan dari Yayasan Global, tapi alamatnya bukan di situ, ada kemungkinan itu penipuan hoax yang ujung-ujungnya dimintain duit doang.
Di global sistemnya seperti apa? Di global itu kalian datang dulu, isi data diri kalian sama pengalaman kalian terakhir, tulis ada di belakang. Kalau ingin lengkapnya ada di video gue yang judulnya cara daftar yayasan global, itu ada, cari aja cara daftar di yayasan global, ada di channel gue, lengkap banget itu. Yang ke belakang isi data diri, setelah itu kalian masuk, nanti akan diumumin locker di hari itu apa aja. Misal ada locker untuk maintenance maksimal umur 25 tahun. Nah, teman-teman ada basic di maintenance nih, umurnya masih 23, silakan daftar baru bayar dan tes hari itu. Untuk berkas silakan bawa fotokopiannya, sama untuk lamaran jangan ditulis dulu karena belum langsung interview. Kecuali kalau lockernya langsung interview baru kalian bisa terus lamar di situ. Ya paling berapa menit sih terus lamaran ya kan. Untuk uang pendaftarannya gua ada lupa, sekitar 50.000 kayaknya. Antara 30 sampai 50.000 di yayasan global. Yayasan global pabriknya gede-gede, ada Nippon Paint, ada yayasan GS Astra, Epson juga lewat yayasan global. Terus apa lagi? Keihin. Nih. Entahlah, banyak gitu ya. Silakan kalian datang aja di yayasan global, dia tiap hari update. Terus lanjut masih dekat dengan yayasan global, yaitu masih di yayasan Selna Jaya. Kalau tadi yang di Karawang, ini yayasan di Cikarang. Kalau di Cikarang ini dia pure lewat WhatsApp sama lewat email. Nanti kalau ada lowongan terkait itu kalian akan dihubungi sama pihak Yayasan Selna Jaya. Dekat lagi masih di dekatan situ Selna Jaya ada Yayasan Oki, atau teman-teman dulu tuh nyebutnya Yayasan Meru. Dia ada di Delta Mas sebelum gerbang Kaise. Dan ini kita tahu semua bahwa Oki adalah salah satu dari dua yayasan penyalur untuk PTMKI. Yayasan Oki sistemnya kalian datang ngumpulin lamaran, nanti kalau memang dibutuhkan kalian dihubungi sama pihak Oki. Dan biasanya kalaupun biasanya ada lowongan langsung di hari itu, langsung dikabarin ya lowongan ini, kalian tinggal baris termasuk. Untuk contoh soalnya ada di video gua, cari aja. Dan ini di Oki itu untuk tes nggak bayar, gratis, hanya bayar di medical check up sekitar 500-an dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Dulu ke tahun 2015 itu 2018 gue sekitar 500 ribu buat MCU nya kalau pendaftaran di awal nggak bayar dan gratis. Terus next lagi ada Yayasan Fuji. Yayasan Fuji ini ada di Cibitung, hati-hati banyak penipuan yang malas sama Yayasan Fuji, tapi alamatnya bukan di Cibitung. Yayasan Fuji itu hanya di Cibitung dan itu pun harus pelatihan dulu ya, jadi kalian harus punya sertifikat pelatihan dari Fuji baru bisa daftar di loker-loker yang disediakan sama pihak Yayasan Fuji. Terus apa lagi ya? Global udah, Selna Jaya udah. Ini DKU. Ada DKU, cuman kalau DKU gue belum pernah daftar di DKU. Oh, satu lagi RSM. Ada RSM konsultan. Itu sama, habis sama kayak Sinergia, kalian harus member dulu sekitar 160.000-an. Dan untuk lokernya bisa kalian cek di Instagram mereka, RSM konsultan kalau enggak salah ya. RSM, terus kalau di Sinergia ada info locker SMA-SMK Yayasan Sinergia. Terus ada lagi yayasan rumah kandidat kalau nggak salah ya. Ada lagi juga udah sih kayaknya. Yang paling sering di situ ya yayasan itu Fuji, Oki, Selna Jaya, TKU sama Yayasan Global. Itu paling sering. 5 yayasan itu harus kalian pantengin terus. Dan dulu pas gue nganggur juga sering banget di situ, sering ke Global dan segala macam. Ya intinya buat teman-teman yang saat ini lagi job seeker atau nganggur lah bahasa kasarnya ya, kalian harus aktif cari lowongan, harus gerak terus, jalan terus, jangan bosan-bosan nyari kerjaan. Kalau emang udah mentok, coba random email, bikin CV, kirim email ke langsung ke ratusan email, siapa tuh ada yang nyangkol ya. Tapi kalau yang baru lulus atau lulusan tahun ini, fresh graduate yang baru lulus, kalau itu gue saranin kalian fokus ke BKK aja, BKK sekolah, jangan ke yayasan. Karena yayasan dan random email itu biasanya yang dihubungin hanya yang berpengalaman. Kalau yang non pengalaman, yang baru lulus, silakan kalian ke BKK sekolah. Oke? Segitu aja ya. Silakan subscribe dulu buat teman-teman yang udah nonton jauh-jauh beberapa menit tapi belum subscribe. Subscribe dulu, like video ini dan silakan komentar jika ada yang ditanyakan. Dan jika ada teman-teman yang mau bikin CV, surat lamaran kerja, sama satu berkas-berkas dalam satu file PDF, bisa hubungi nomor gue di 08999207633.
atau ada di link deskripsi video ini ya. Harganya murah, terjangkau, dan hanya 20 orang setiap harinya. Semoga bermanfaat, dan semoga hari ini ada kabar baik semuanya. Semoga kalian semua Allah beri kemudahan untuk dapat kejadian terbaik, diantara terbaik. Tetap semangat, gak usah pakai calo. Dari gue itu, terima kasih menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.